Gubernur Jawa Barat Komjen Pol Muhammad Iryawan atau yang lebih dikenal sebagai Iwan Bule mengunjungi kantor PWNU Jawa Barat Rabu petang. Mengingat pemilihan umum 2018 akan dimulai, PJ Gubernur Jabar meminta PWNU Jabar membantu mensukseskan pilkada serentak. Guna memperlancar hubungan jelang pemilihan umum 2018, PJ Gubernur Jabar terus bersafari ke sejumlah ormas, salah satunya GP Ansor Jabar di kantor PWNU Jabar. Selain untuk bersilaturahmi sebagai pejabat baru, ia pun berharap semua elemen masyarakat bahu-membahu membangun Jawa Barat. Program Jawa Barat yang paling dekat saat ini yaitu Pilkada Jabar yang digelar serentak. Dirinya berusaha menyatukan semua elemen masyarakat guna menyukseskan Pilkada Jabar. Sebagai pejabat sementara kepala daerah, Iwan mengaku memiliki tanggung jawab besar, apalagi mendekati Pilkada serentak 27 Juni. Dirinya meminta bantuan karena kepala daerah tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa bantuan seluruh elemen masyarakat. Hasil laporan dari kabupaten kota hampir semua sudah siap. Ada usul-usul ada yang dari Depok tuh nggak ada kantor untuk ini apa itu tidak bukan teknis ya itu hanya pengadaan. Jadi secara keseluruhan siap pilkada di Jawa Barat baik pilkada provinsi gubernur maupun bupati wali kota di kabupaten kota. Selain itu segala persiapan pilkada seperti logistik ataupun TPS sudah diperiksa. Artinya pemerintah provinsi Jabar dan seluruh elemen terkait siap menyukseskan pilkada serentak 2018. Yuwana Kurniawan, Bandung.